Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa, jadi pertanyaannya harus yang soft, yang menyejukkan. Jadi tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan, penyediaan lahan untuk investasi di IKN. Ya. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh. Sekali lagi, bukan hanya mindahkan ibu kota, tapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem apa langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Yang kedua, lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otorita. Asal tidak melanggar aturan, itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Ya. Dua hal itu ya tadi yang diarahkan oleh beliau, dan beliau akan monitor ini ke depannya. Pak Agung, mungkin ada tambahan? Cukup. Oke. Oke, makasih semuanya. Ada pertanyaan?